untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan kita semuanya agar jangan sampai mesti dijadikan hal-hal yang sifatnya jangka pendek. Pemilu, pemilu kita tahu itu adalah jangka pendek, untuk kepentingan jangka pendek 5 tahunan ya. Sementara yang namanya masjid itu adalah bangunan yang tadi sudah dibacakan ayat-ayatnya itu untuk kepentingan jangka panjang persaudaraan kita gitu kan. Marilah masjid kita gunakan hal-hal yang terkait dengan kepentingan-kepentingan kita, ibadah-ibadah kita, untuk membangun kesantunan, untuk membangun silaturahim, untuk membangun perdamaian dan seterusnya. Saya kira itu fungsi masjid selama ini seperti itu.